satu baterai ya, dua satu baterai ini. Ini dua baterai. Dua baterai. Satu baterai. Oke, kita akan tes ke ikan nila langsung. Oke, mari lanjut ke pengetesan ikan nila. Ini banyak yang mati udah ikannya. Langsung saja kita coba, guys. Rakit ya. Seperti biasa nih, saya gunakan ini spool terbaru dan spek terbaru ya. Ini tenaganya tenaga turbo 6 kawat ya. Ini spek 6 kawat. Coba di ikan ya, buat teman-teman semua silahkan tonton video saya ya. Nah, kalau bisa bagikan ke teman-teman yang lain, diperhatikan seperti apakah nila itu, yang katanya nila itu susah ya. Menurut saya tidak, tapi bukan sombong saya. Memang kenyataan seperti itu. Nilai itu paling mudah. Perhatikan. Ini sudah saya reset ya untuk kolamnya. Jadi kalau masa buat 2x2,5, kalau di sini udah kena ya. Karena setrum ikan itu biasanya kalau ditaruh di seperti ini, arusnya langsung terserap dengan tanah semua, jadi berkurang. Kita akan coba pengetesan ke ikan nila ya. Ya, perhatikan ikan nila ini stick di bawah saya ya, dan ini jauh. Perhatikan ikan nila seperti apakah tuh, seperti itu ya. Perhatikan, iya, di bawah ada yang lekar dah. Nah, terlalu dekat dengan stick mati ya. Perhatikan lagi sini. Gua perhatikan ya, nila seperti itu. Ya, kayak sini. Nah, tuh perhatikan nila ya. Tuh ya, perhatikan nila. Seperti inilah nila ya, langsung naik ke atas. Sini. Tuh perhatikan muter seperti itu ya, nila. Nah, perhatikan tuh. Nah, itu ikan nila. Ya. Akan zoom ya, ada di sini ikan nila seperti apakah di sini ya. Nah, ini satu, perhatikan nila langsung naik ya. Nih, nila langsung kaku. Oke, sebelah sini guys, coba perhatikan. Nah, muter-muter seperti itu ya. Ini ya, seperti itu ikan nila ya. Nah, seperti itulah kekuatannya. Di sini coba seperti apa ya, langsung ke bawah sini. Oh, seperti itu ikan nila ya, langsung tim. Biasanya tuh ikan nila itu dia sembunyi, pada sembunyi di pinggir sini ya, makanya kita goyang dulu biar ikannya pada menengah. Kayak ini yang mati, ini kita buang. Kita buang yang sudah. Ya, perhatikan, ini masih saya zoom ya. Seperti apakah nila ini? Perhatikan stick, ujung stick saya di bawah saya stick, dan di ujung saya stick. Cukup menggunakan satu stick, perhatikan. Nah, perhatikan seperti itu ikan nila ya, langsung melimpang ya. Nah, di sini ujung stick perhatikan. Wow, di sini semua ternyata yang melimpang di sini bawah saya. Kita akan jauhkan atau kita mundurkan ya.
Nah, seperti ini. Ya, perhatikan di sini dan ujung sana ini jaraknya. Saya ambil dari belakang jadi nampak pendek ya. Nah, cukup situ aja. Perhatikan jarak jauh. Nah, seperti itu ya nilai ya. Oh, yang di bawah kita yang kecil-kecil. Ya, oke. Terima kasih, ini banyak yang tumbang, takutnya mati semua ikan saya. Kita akan buat di sini ya, kita tempel di sini. Nah, seperti itu. Cukup ditaruh di atas. Ya. Perhatikan. Nah, seperti itu ya, Nila. Nah, perhatikan nilai, nah seperti itu ya. Oke, selamat pagi, terima kasih. Takutnya mati semua ikan saya. Sudah 2 korban saya naikkan ikannya. Spek terbaru Rainbow. Terima kasih, selamat pagi.